Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ike Nur Aini, NPM 19.11.04.03.53 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, kelompok KKN DR 8 dengan DPL Bapak Dr. Bambang Sri Anggoro MPD. Di sini saya akan membahas pentingnya pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Lalu, apa saja pentingnya pendidikan? Yang pertama yaitu menjadi fondasi masa depan. Pendidikan yang baik bertindak seperti fondasi pada diri yang dapat membentuk masa depan cerah. Kemudian, yang kedua yaitu membangun karakter. Dengan pendidikan yang layak, seseorang akan dilatih untuk memiliki kepribadian yang baik sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Ketiga, memaksimalkan potensi. Setiap orang memiliki potensi atau karakternya masing-masing yang dapat dimaksimalkan melalui sarana pendidikan yang tepat. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup. Melalui pendidikan, seseorang akan memiliki kesempatan di masa depan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dari saat ini. Manfaat yang kelima, mengurangi angka kejahatan. Anak yang teredukasi dengan baik memiliki kemungkinan lebih kecil untuk melakukan tindak kriminal. Yang keenam, menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik. Dengan memiliki latar belakang pendidikan yang baik, kita memiliki kesempatan untuk bisa bersaing dengan mendapatkan pekerjaan impian. Yang terakhir yaitu mengasah kemampuan menyelesaikan masalah. Ini menjadi salah satu alasan mengapa seseorang perlu mendapatkan pendidikan yang baik sejak dini. Karena pendidikan mengejarkan kita untuk mendapatkan dan mengembangkan pemikiran kritis serta logis sehingga bisa meraih keputusan independen ketika dihadapkan dengan masalah. Lalu, apa kunci keberhasilan pendidikan anak? Pentingnya pendidikan perlu ditanamkan sejak dini dari dalam rumah. Orang tua adalah guru pertama anak sebelum ia masuk ke lembaga pendidikan manapun. Menginjak usia sekolah, orang tua juga harus terus memantau perkembangan anak dengan terus menjalin komunikasi yang baik dengan sekolah. Sekolah memainkan peran besar pada pentingnya pendidikan. Di sekolah, seseorang akan belajar banyak hal seperti disiplin, kemampuan sosial, hingga mengontrol emosi. Pentingnya pendidikan juga dipengaruhi oleh karakter guru yang akan bertindak sebagai pengasuh, pengajar, sekaligus role model bagi anak, setidaknya selama berada di sekolah. Dengan bantuan guru pula, anak akan belajar empati, saling menghargai, maupun sikap religius. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.